All right, ladies and gentlemen, we will now continue once again to our third session. And we'd like to also remind you that if you would feel like that you'd like to drink some coffee or tea or refreshments, please do help yourself at the patio that's located right next to the room. And therefore, ladies and gentlemen, we will continue to our third session regarding oil palm and full lunette sync twenty thirty. And before I once again invite the panelists onto the stage, I would like to Give you a brief description and also background of our conversation on our third topic. Several studies have considered trade as an indirect driver of deforestation in many countries, including in palm oil producing countries, just like Indonesia. However, Indonesia itself, ladies and gentlemen, has a strong commitment in reducing deforestation as well as addressing climate change. And one of the key strategies for forest and land use sectors are the Indonesia's Follow NetSync 2030. Follow NetSync 2030 policy aims to mitigate the climate change by avoiding and also controlling deforestation. So therefore, forestry and other land use sector can absorb more carbon than it emits and this session will explore and also discuss on how deforestation-free supply chain can contribute to the national climate change mitigation policy in the country. so without further ado, i would like to introduce and also welcome onto the stage our panelists. and for our first speaker is ms. dia Direja, senior policy advisor from yayasan kahati. can i have a big round of applause for ms. dia Direja? sore Bu. Welcome. Apa kabar baik? Silahkan ngambil tempat duduk, bebas. And next, we'd like to invite onto the stage Miss Gita Syahrani, Head of Secretariat of Indonesia Sustainable Districts Association. Please give her applause for Miss Gita Syahrani. Buat tepuk tangannya, bapak dan ibu. Selamat datang, Ibu Gita. And next, we'd like to invite onto the stage. Silakan, Bu. Dr. Agus Purnomo, Senior Advisor for Sustainability at Golden Agri Resources. Datang, Pak Agus. And next, please welcome Mr. manurung Executive Director of AuRiga. Buat tepuk tangannya, selamat datang sekali lagi Pak Timer. Bebas senyaman nih And last but not least, please welcome onto the stage Mr. Benny Okarda, Senior Research Officer from C4 Ikraf. Baik, selamat datang Pak Benny. Silakan, tempat-tempat duduk. This is the last seat available. All right. Apa kabar, Bapak dan Ibu? How are you? All right, ladies and gentlemen. We will now begin with our discussion. Once again, it will be conducted both in Bahasa and also English. So please feel free to use the interpretation feature and also tool that is located on your table and also on your device. Jadi Kita ingin membahas terkait dengan kebijakan utama dan juga capaian yang sudah dicapai. Terutama jika kita kaitkan dengan mitigasi perubahan iklim atau climate change. Dan juga deforestasi di Indonesia. Itu di kacamata Anda seperti apa? Deforestasi dan uh, climate, climate change, change betul. Ya? Kebijakannya ya? Kebijakan dan juga capaian-capaian. Iya, -capaian. uh, kalau kita lihat data memang deforestasi Indonesia Turun tuh, signifikan sekali. Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam, deforestasi di yang kami sebut di provinsi kaya hutan itu tetap tinggi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya adalah kecurigaan pertama kita adalah bahwa hutan kita di provinsi-provinsi bukan kaya hutan sebenarnya udah habis. Jadi nggak ada lagi yang bisa dideforestasi, karena tersisa di uh, taman nasional, kawasan konservasi atau di, di well managed concession kayak. Perusahaannya yang di direktori Mas Pungki misalnya kita, gitu. karena mereka kelola, jadi orang nggak banyak encroachment. Tapi kalau kita masuk ke Indonesia Timur, itu tinggi tetap. Dan uh, dalam konteks sekarang sialnya kita melihat bahwa ada driver baru deforestasi, sialnya bukan sawit. Saat ini nikel melewati deforestasinya pak sawit gitu ya, per tahun ini. Jadi itu itu persoalan kita dan artinya adalah saya secara kami meragukan bahwa deforestasi kita yang berkurang itu karena kinerja. Kalau kita lihat juga data menurunnya apa namanya? menurunnya deforestasi juga diimbangi oleh tekanan pasar dengan harga yang relatif menurun dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya dari sisi itu kita perlu waspada, kita tidak perlu buru-buru mengglorifikasi diri kita perlu lebih dalam melihat apa sih sebenarnya yang terjadi gitu dan kemudian kita datang dengan uh, dengan apa namanya dengan kebijakan yang lebih pas. Nah dan dalam konteks Indonesia menurut saya yang paling berdampak pada kepengurangan deforestasi kebijakan cuma satu moratorium yang kita sebut pipip. Jadi moratorium bukan moratorium sawit. Ada dua moratorium kita adalah moratorium izin baru di kawasan gambut dan hutan primer. Nah ini persoalan kita adalah karena kita cuma melindungi hutan primer. Jadi kalau di, diarah ke, ditarik kemudian ketantangannya adalah bahwa kalau kita lihat juga trennya, saya pribadi akan meragukan ke depan leg, illegal deforestation. Tapi kita berwaspadalah pada yang namanya legal deforestation. Legal deforestation itu apa? Satu di kawasan yang proyek-proyek pemerintah, hmm. jadi IKN, Jalan Trans Papua, segala macam itu akan stimulating deforestasi kalau kita enggak memagarinya. Yang kedua adalah di konsesi ada 9 juta hektar hutan alam saat ini di konsesi, -konsesi yang diperuntukkan untuk merubahnya. 3,4 juta hektar di, di izin tambang, 2,5 juta hektar di perkebunan sawit, 2,8 juta hektar di izin pulp and paper. Jadi ini ini bahaya kita ke depan. Jadi saya, saya pikir saya tidak akan buru-buru berteriak puas bahwa kita menurun, tapi kita punya tantangan ke depan dan kita harus harus mawas diri menurut saya. Kita terus okay, Patimer. And now I would like to move on to Ms. Shahrani. Ms. Shahrani, regarding uh, what has been answered by uh, Patimer before regarding climate change and also deforestation and how to mitigate it, what approaches can be done, especially in regarding the efforts to fight climate change in Indonesia and also halting deforestation and biodiversity loss? Sure. saya pakai bahasa Indonesia juga aja oh, ya Oh silakan ya? boleh A boleh senyamannya nyamannya. <laughs> ya jadi biar agak kurang ngedrop gitu kayaknya oke okay. um, tadi kalau pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan mungkin karena saya um, saat ini membantu kabupaten-kabupaten anggota saya banyak akan cerita dari apa yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten di um, lingkar Temu kabupaten lestari jadi kalau dibagi menjadi tiga stream utama stream yang pertama memang bicara tentang bagaimana kabupaten mulai memperbaiki baik dokumen perencanaan maupun kerangka kebijakan mereka sesuai dengan tadi saya setuju banget sama bang timer sebetulnya um, banyak payung nasional terutama terkait Um, sekarang harusnya udah permanen ya, yang tadinya moratorium sekarang udah permanen untuk perlindungan hutan primer. Tapi juga kemudian banyak melanjutannya, um, termasuk moratorium sawit dan lain-lain. Nah, pada saat ini ada tiga level perencanaan um, dari perencanaan pembangunan, kemudian perencanaan tata ruang. Pada umumnya ini yang dua, ini banyak diobrolin gitu ya. Tapi yang seringkali kita lupa, ada juga perencanaan penanaman modal sebetulnya yang bicara tentang bagaimana akhirnya daerah itu bisa menarik modal untuk membiayai semua proses perencanaan dan implementasinya baik dari sisi pembangunan maupun tata ruang. Jadi um, pada saat kita bicara soal berbenah, memang harus diurut gitu dari pembangunan, tata ruang, mereka mau bikin perencanaan apa, cari modalnya dari mana di RUPM penanaman modal dan dikejar sampai ke level anggaran betul atau tidak memang dialokasikan sesuai dengan program yang digariskan dalam dokumen perencanaan tersebut. Kalau tidak ada di dalam budget, jadi um, itu berarti hampir tidak mungkin diimplementasikan. Gitu, jadi bagaimana um, memang kabupaten kami di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi um, bisa berkomitmen sampai sana? Nah, yang kedua ini kaitannya dengan uh, kerangka kebijakan, sebetulnya terkait dengan upaya untuk uh, perlindungan ekosistem penting, misalnya. Um, ada dua stream utama. Yang pertama adalah stream perlindungannya sendiri. Misalnya, bagaimana identifikasi area nilai konservasi tinggi, area nilai um, karbon tinggi, dan bagaimana itu dilindungi. Tapi juga, kemudian bagaimana itu bisa dimanfaatkan secara optimal, artinya ada stream kerangka kebijakan yang harusnya mempermudah. Pada saat daerah perlu, alternatif sektor ekonomi yang bisa digerakkan langsung oleh masyarakat, dan ini banyak sekali bicara tentang penambahan nilai gitu jadi bukan cuma diproduksi tapi juga dinilai tambah dan mungkin stream yang ketiga terkait upaya saat ini memang memang menunjukkan proof of concept gitu bahwa itu nyata saya tadi bilang pas mas beni maju ini temen dodol nanas saya nih gitu tapi memang seperti itu gimana caranya kalau kita bicara soal proteksi gambut dan proteksi hutan dan alternatif apa yang bisa dikembangkan gak bisa di Tulis aja gitu, beneran harus dicoba dan bener-bener bisa harus dilihat apakah betul pada saat kita punya value added commodities nanas, maka nanas itu betul-betul bisa jadi tameng nih supaya api nggak loncat gitu. Tapi masyarakatnya bisa betul-betul uh, berdaya juga. Seperti tadi uh, Bang uh, Nego sempat mention ya, pada akhirnya kan lingkungannya terjaga, masyarakatnya sejahtera. Kita memberantas dan mencoba mitigasi dan adaptasi krisis iklim ya untuk masyarakat yang pada akhirnya berdaya juga. Jadi mungkin tiga itu sih Mbak yang saat ini sedang banyak dikembangkan. Oke, okay, ketiga stream itu ya, terutama yang harus dibuktikan dengan nyata. Betul. Oke, okay, sel selanjutnya kita akan bertanya juga ke teman apa tadi? Teman Mas, dodol nanas ya, <laughs> to uh, Mr. Okarda, Mr. Benny Okarda. We would like to ask uh, regarding um, to point it down to regarding free deforestation-free palm oil supply chain. How can uh, this contribute to climate change mitigation itself? Yeah, uh, so like uh, we present in the earlier that the deforestation free means uh, will be the new plantation that will be exist that need to be avoided from the the deforestation area but then if we refer also to the following scene uh, 2030 the operational plan they say that the existing natural forest both inside and outside forest needs to be maintained so that can be a sync between this EU deforestation free with this pollinate sinks strategy from Indonesia and yeah so how the alternative then the new plantation need to be shifting to the area with no forest or then in term of the carbon stock uh, going to non forest area will also increase somehow will increase the carbon stock of that area that I think that uh, will be a good, um, good position for for the boat in maintain the the free deforestation and uh, sorry no deforestation supply with this uh, sorry uh, with the. With non-deforestation and keep the emission lower. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Ocarda. And from Ms. Suradireja, Reja, your thoughts on how deforestation-free palm oil supply chain can help mitigate climate change? Thank you. Yeah, I think, uh, I, think I will continue what uh, uh, Bang Rajiv. Bang <laughs> <laughs> Timer. Bang Timer, uh, Gita and uh, Benny are saying about the uh, the yeah, the policy and then the framework of the uh, policy and then also the now we're going to the how the implementation I think we yeah because the, uh, because uh, our government Indonesian government have a very ambitious agenda in the next 2030. Uh, and then is this the regular activity of the forestry sectors uh, they compete with the uh, planning and then in the future so but uh, for the palm oil, I think we go to the mainly sector ministry, agriculture and then is this, yeah it's is not in the beginning, but it is this, uh, uh, with the f framework of poll neting uh, 2023 uh, so for the palm oil sector I think we have to develop the structure and systematic improve performance target of Indonesian palm oil yeah uh, in the session uh, uh, previous session session two I think committee uh, expo by pa uh, Pak it is quite uh, you know uh, emotional, Semang uh, semangat how to how to implement the the, the ispo. and then for me there is uh, five uh, could, uh, should be uh, you know uh, our thinking about how to in uh, how uh, how can the deforestation free palm oil. Uh, supply chain contribute in the climate change the first is we have the scenario of safeguard kenapa safeguard menjadi penting is is uh, ini yang uh, satu dokumen we have to have the document safeguard for the uh, for the uh, palm oil supply chains i think and then the second is should be cross sectoral issue with jurisdictional approach because uh, you see from also from the smallholder association uh, they are asking why too many uh, certificate that they have to full, uh, uh, comply and then the third is the level of intensity of the map you know since uh since soon we discussing about the data, about the map and then we have to have the I the The one uh, one reconciliation map or data. Uh, it is like we did before with the uh, sawit dalam kawasan hutan. We 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 we, we uh, did the consolidation data uh, for the uh, tutupan sawit uh, tutupan sawit. Ya, yeah, uh, palm oil cover. And then it's already two years, and then we have to update also. Uh, and then the fourth is organizing field to work. It's very important because because if we have the uh, seven or ten uh, big provinces to have the uh, uh, have the palm oil uh, plantation, I think it's it the. Have different characteristics, so it is we have to uh, think the organizing field world. and then the last the five is is about the special technology uh, adjustment for the uh, data also for the uh, what what we have to improve the palm oil uh, governance. Okay, oh, thank you, Mensura Direja. And next, we'd like to also talk about policies, as we are discussing policies. From your perspective, um, Dr. Pornomo, are there any other additional policy that is needed, especially to achieve a deforestation-free palm oil supply chain and also climate change mitigation? Is there an additional policy? Yes. Is, the um, what additional policies do you think is needed? Uh, well, actually, what we have in terms of policies are already abundant and the history has been long what we probably still need is a more clarification some some details some implementing regulations rather than general policy because uh, often the interpretation and the the how to comply to this regulation is varies from places to places de depending on the interpretation of of the implementing agencies <clears throat> so I, if if we have a clear implementation then a lot of it can be speed up, the issue on climate change for example if a number of conservation areas lies outside the government forest land okay. they are in in various palm oil companies and other plantation companies and they are by their own uh, interests because of the certification that they apply to they have to set aside the high conservation values and high carbon stock areas so the detailed regulations i can say it's not policy no. that is needed is how can those conservation areas outside the government controlled land be counted in the net forest net follow that thing, I keep on twisting my tongue. Because if, if it's only registration, then the next question is what will happen after the registration? Well, what does that mean? If you register, if your land is registered, then what will come out of, of that? Uh, is that going to mean that the conservation area suddenly then change into government-owned? taken over by the government or not. if not, then it, let's make it clear. if you make effort to maintain the forest as forest, can you get some uh, support to do that? can you get revenues of doing it? so there, there are some questions that need to be clarified. It's, it's not the general policy. it's the detailed clarification that we need so that every Business uh, entities, uh, companies who are working on various commodities uh, knows exactly what is needed from them, where to go, how to do it, and what they will get out of it. If they, even if there is nothing that they can get out of it, they also need to know whether there will be negative consequences, for example. W without the clarity, then it's going to be stay as policy. Okay, so it's not only about the policy, but the implementation especially the details and the clarity. All right, thank you, um, Pa Agus. And next, we'd like to know from Pa Beni again regarding the carbon credit and land-based sector, especially in for the small, co uh, small uh, holders to be incentivized under the follow Net Sink itself. I think that's something that our government is still working on that. Mm -hmm. uh, how to incentivize oh, for, the whole, for the whole Indonesia. Yeah? But if relevant to this pollinating, I think, yeah, I see a series of discussion on how this benefit sharing and so on still ongoing. Uh, more closely about the smallholder, I think, yeah, that's also, I don't know if that's, uh, because from previous session also saying that for the smallholder, sometimes it's difficult to catch up with all, everything going. And then now, again, with this one, with this carbon credit, there's another things to, to catch up again. Then, is it reliable? Yeah. It's possible, but uh, yeah, we, we really need to, to get together and Work then, together, uh, yeah, yes. mm -hmm. catch up there. Okay, so it's uh, back to it's um, it's possible, but it's how to, to implement and how working to implement. together to achieve that. Okay, from Ibudia, from your perspective, regarding carbon credit. in land based sector wah hanya satu ya ternyata ya dioper-oper baik yeah i think in terms of the carbon credit for the uh, palm oil sectors we have play, have planning with the gapki in the, in the series of discussion and then in the first uh FGD among the uh, Member of GAPKI and then also some uh, multi sector we still waiting for the uh, policy as an umbrella to do this. Because if uh, if we see the uh, current policy, this is only for the forestry sector and then the industry, but special for the Palm oil sector is yep. not yet developed. I think not yet developed. Okay, so you're still wait, we're still waiting on the policy. Yeah. Okay, Mr. Uh, would you like to add anything more regarding how carbon credit can um, in land-based sector, especially for smallholders, can be incentivized under the Follow Net Sync 2030? Your additional uh, thoughts? Yes. Uh, well, not really palm oil sector, not oil, palm oil commodity, but there has been companies who been active for more than 10 years in a restoration area who are able to get funding from the carbon credit that they, that they were able to calculate and verify. But then we, we heard that uh, there are still some regulations uh, being processed before such practice can continue. And once it is done, there will be many more who. Probably uh, follow the track. Uh, it 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 doesn't mean billions of dollars. It it but a few million dollar of a few thousand hectares means a lot for the smallholders. Means a lot for mm -hmm. the local community. So I, I think we need to not get too what is it uh, focused and then. Getting a bit more uh, suspicious and negatively thinking about, oh, there will be billions of dollars coming in, uh, because if there will be billions of dollars, I'm sure Ibu Mulyani would like to get some of it, right? So it's but the small funding that it can generate can speed up a lot of uh, challenges that the smallholders have have set in the previous session. They they don't need a lot of money, but they do need support and. If carbon credit can be one of the means to provide support for them, let's focus on that and get it done, making it accessible. Making it accessible, especially as you mentioned before, that small funding can speed up to tackle the challenges and to really show our support. All right, and now um, we'd like to see to um, the participants are there any questions from the floor that would like to be proposed? Okay, it seems. Since there we have very limited time, there are no question and answer session. But of course, all the panelists here will be open for discussion after the panel session. Okay, therefore, uh, probably this would be one of the last questions itself. And this is for the for all the panelists. We'd like to know your perspective and your views, um, pendapat dan juga pandangan bapak dan ibu ini terkait stakeholders. Apa yang harus dilakukan? What do the stakeholders need and what they can do, especially to achieve. A deforestation, free palm oil supply change, and also climate change mitigation. And maybe we would like to allow uh, Ibu Gita to answer first. Silakan, apa yang harus dilakukan oleh para stakeholders? Thank you. Uh, mungkin tadi yang sempat um, terpikir, tapi belum kita bahas, itu rencana aksi nasional kelapa sawit. Indonesia sih, karena asumsinya kan ini satu dokumen yang jadi pegangan, termasuk untuk daerah-daerah um, kabupaten kami. Jadi, rata-rata sudah membuat tuh rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan dan uh, berencana mengimplementasi. Kalau tadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan? Saya mau kasih sedikit insight dari hasil assessment nih setelah sekian lama mencoba mengimplementasikan RAD apa saja sebetulnya hambatannya dan apa yang dibutuhkan sebetulnya bisa dibagi jadi dua um, teknis dan non teknis ya. Um, untuk yang non teknis, sebetulnya um, ternyata dari sisi pemahaman visi besar, sebetulnya sektor kelapa sawitnya Indonesia ini ujungnya mau dibawa kemana, itu belum semua daerah punya persepsi yang sama. Tadi saya mengutip kata-kata Pak Herdajat ya Pak, kalau pemerintah daerahnya bisa paham, ini tuh sebetulnya ngapain sih ISPO gitu. Kenapa sih semuanya harus masuk ke dalam skema sertifikasi, kalau memang sudah ada pemahaman itu maka mereka akan mati-matian nih untuk um, menggenjot komitmen ke arah sana tapi justru yang kemarin sempat disampaikan boleh dong kami tuh dibantu untuk memahami cara menerjemahkan dari kebijakan nasional turun sampai ke level kami mana yang boleh mana yang tidak boleh mana yang sesuai tugas pokok dan fungsi mana yang tidak gitu jadi um, dari sisi membangun visi bersama-sama itu juga masih menjadi tantangan karena kalau itu tidak dijawab maka pola koordinasi pola membuat um, kertas kerja gitu ya pola um, membuat implementasi itu jadi sulit juga mbak termasuk akses anggaran nanti salah pakai anggaran Jadinya repot juga gitu ya. Um, nah kalau dari sisi teknis tadi sebetulnya udah banyak di um, apa sebutkan di panel sebelumnya. Um, mungkin ada tiga yang utama. Tantangannya dari sisi um, akses data, terutama dari sisi sumber data yang bermacam-macam, lagi dikumpulin juga sama Bang Timer nih, tapi gimana caranya, kan data ini bersebaran gitu, ada dari pemerintah, dari private sector, dari masyarakat sipil, dari akademisi, dari masyarakatnya langsung. Caranya sekarang ini, kita sudah punya sekretariat satu data, tapi sebetulnya SOP sampai ke lapangan, bagaimana sih kita bisa harmonisasi di level kabupaten, kemudian harmonisasi itu Datanya betul-betul diakui sebagai data yang boleh dianggap sebagai data formal. Nah, itu se secara prosedur seperti apa? Masih jadi tantangan. Yang kedua, dari sisi bagaimana sinkronisasi tadi pola perencanaan dan pola penganggaran dengan apa yang digariskan oleh kewajiban dari sisi nasional, tapi juga appetite atau interest dari market karena kan uh, banyak banget rencana-rencana yang butuh penanaman modal, butuh investasi, butuh dukungan swasta juga. Gimana caranya sinkronisasi ini dan yang terakhir sebetulnya model pelaporan yang harapannya itu bisa merujuk ke kinerja kinerja daerah yang bisa diusung dan diukur dari keberhasilan mereka untuk juga mengimplementasikan berbagai komitmen berkelanjutan. Saat ini Kinerjanya daerah itu yang paling apa ya, yang paling rutin itu diukur oleh Kementerian Dalam Negeri. Uh, nanti itu akan punya konsekuensi ke Kementerian Keuangan. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mendapatkan uh, arahan bagaimana semua nih kewajiban-kewajiban yang lain itu masuk ke dalam indikator kinerja yang diukur secara rutin oleh daerah. Dan dilaporkan ke Kemendagri, kemudian masuk menjadi pertimbangan budget di Kementerian Keuangan. Maka, semua jadi lebih streamline, gitu, jadi lebih enak. Mungkin um, dari sisi tantangan dan yang butuh dilakukan seperti itu, pada saat daerah bisa um, punya kejelasan, maka mereka bisa buka pintu nih untuk gotong royong semua pihak. Um, kita udah ada contoh beberapa misalnya di Musi Banyu Asin sudah ada pusat unggulan uh, komoditas lestari di Aceh Tamiang ada pusat unggulan perkebunan lestari. Kalau ada uh, perencanaan yang streamline semua pihak termasuk misalnya perusahaannya Pak Agus di sini ada teman-teman yang juga bermitra dengan uh, masyarakat sipil dan uh, swasta itu bisa masuk dan ambil bagian dengan lebih enak gitu karena pembagian perannya bisa difasilitasi betul oleh pemerintah daerah sesuai dengan mandat yang diberikan juga oleh regulasi dan kebijakan nasional kurang lebih gitu. Okay. Baik, terima kasih Bu Gita. Selanjutnya Pak Timer. I, do ha I do have long list answer actually to this. Okay. Uh, but first uh, I believe that simplicity simplicity is ultimate sophistication. So make it more simple. Okay. Simpler and then the performance will be. So uh, no need to actually to have a, a kind of a complex complex regulation or policy. For example, how do we have a uh, As a clear definition of forest and then protection for every single acres of forest in the country. So no dispute on deforestation then. But then at the same time, bahasa Indonesia aja ya. <laughs> tapi pada saat yang sama juga kalau kita ingat kemudian ketika awal tahun lalu Pak Jokowi mencabut banyak izin. Itu bagian dari ke kekisruhan regulasi juga karena kemudian itu diterjemahkan perusahaan yang tidak menebang hutan sebagai menelantarkan itu jadi soal tuh. Jadi kemudian itu enggak memberi insentif kepada perusahaan untuk melindungi hutan alam tersisa di dalam konsesinya. Ini menjadi soal. Nah, itu artinya secara tidak langsung pemerintah Indonesia mendukung perusahaan-perusahaan itu mendeforestasi semua hutan alam yang ada di konsesinya agar dianggap tidak terlantar. Nah, ini soal nih. Jadi bikin satu regulasi yang memastikan semua hutan alam tersisa dimanapun di negara ini dilindungi. Yang kedua, pastikan bahwa perusahaan yang melakukan atau siapa yang melakukannya adalah diberi insentif. Jadi perusahaan-perusahaan ini, kasihan juga kadang-kadang, saya gak bilang mas Pungki kali ini mas, uh, kasihan juga perusahaan yang pada situasi ini karena kemudian dia bingung mau ngapain. Artinya adalah kalau dia lindungi dia dicabut, kalau nggak dilindungi kemudian dia dituduh macam-macam. Nah, lalu kemudian artinya lah kasih mekanisme insentif dia tentu nggak akan sebesar untungnya kalau dia ganti jadi sawit. Pasti akan ada beda. Tapi kasihkan insentif mau fiskal transfer, mau apapun namanya kepada semua unit yang melindungi hutan alam tersisa di propertinya. Simple. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat, kami kemudian kebetulan membangun simulasi, membuat simulasi mengenai penerian pabrik dan deforestasi. Kami lakukan simulasinya di Aceh. Semakin dekat pada pabrik, potensi deforestasi semakin tinggi. Kami simulasi di Riau. Di Riau itu, deforestasi mengeskalasi ketika sesudah pabrik berdiri. Jadi jangan salah. Pabriklah yang membuat deforestasi meninggi, bukan kebunnya. Nah, dalam konteks Indonesia, kita punya provinsi yang saat ini under capacity, yaitu Papua dan Maluku karena pabriknya nggak ada. Sementara kita sedang bangun sawit di sana. Dalam lima tahun depan dia pasti oversupply. Lalu apa jawaban kita? Bangun pabrik, maka kemudian menstimulasi tadi. Tidak bangun pabrik, lalu kemudian bagaimana para pekebun ini? Nah ini harus dicari jalan keluarnya nih. Roadmap perkebunan kita menurut saya itu harus dibangun dan kami punya hitung-hitungan bahkan B50 pun sawit Indonesia saat ini dengan intensifikasi itu memungkinkan mensuplai semua kebutuhannya. Jadi hitung-hitungannya dan hitungan kami ini dikonfirmasi di, di oleh aprobi juga gitu. Jadi secara saya tidak khawatir pada sawitnya, tapi kemudian uh, apa namanya uh, yang khawatir adalah kemudian kita tidak membangun ruang pada pihak-pihak atau perusahaan yang benar untuk bekerja benar. Yang ketiga adalah kalau kita lihat sejarah kami kemudian mendata juga tutupan sawit kami sebutnya indik indikatif Independence smallholder hanya 80 persen dari kebun indikasi kebun sawit swadaya yang berupa tutupan hutan alam pada tahun 2000. Artinya, kalaupun kita pakai cut off date 2000, hanya 8 persen dari indikatif indikatif sawit swadaya sekarang yang mendeporestasi pada tutupan 2000. Kalau kita pakai UDR sekarang yang pakai cut off date 2020, semua sawit raya itu bebas melenggang mestinya ke Eropa. Pertanyaannya adalah, ada nggak mekanisme supply chain yang kita bangun untuk smallholder? Selama ini kita selalu ngomong pada sawit korporasi, sawit skala besar, sawit skala skala kecil. Ini kalau dibikin sistem supply chainnya chain seperti perusahaannya Mas Pungki, Gar dan segala macam, pasti nggak nggak mampu compete nih. Kita harus bikin sesuatu yang agak berbeda kemudian menghid, meng, mengadopsi kemudian kelemahannya. Menurut saya tiga bagian ini dan Personally saya tidak khawatir pada sawit menjadi driver deforestasi masa depan. Yang saya khawatir adalah kebijakan kita tidak konsisten sehingga kemudian membuat para petualang bisa bermain di kekaruhan ini. Oke, okay, makanya harus dipikirkan betul ya roadmap, roadmap tersebut. Oke, okay, Budia please do. Ya, sebetulnya nyambung dari eh, Bang Timer. Kalau kita ma apa eh, sudah memikirkan, memetakan persoalan, memetakan gap-nya, yang kita perlukan sekarang itu adalah implementing institution leadershipnya mau di mana mau di Kementerian Pertanian di KLHK BPDPKS atau Komite ISPO atau Kemenko atau GAPKI atau Penas ini ini harus di, segera dipastikan siapa uh, apa leading uh, institusinya yang menjadi penting. Lalu belajar dari uh, apa uh, sektor kehutanan. Pondasinya di sektor kehutanan itu sudah jelas. Sustainable forest management, environmental governance dan ya carbon governance yang ter, sedang diproses. Nah, untuk palm oil ini bagaimana? Artinya eh, yang harus disiapkan map-nya seperti apa? Roadmap yang didukung dengan data. Jadi eh, tetap persoalan kita ada di data, walaupun banyak semua sekarang membuat platform tentang eh, apa eh, tentang data, tentang ketelusuran, tetapi ini eh, ini harus menjadi ya, ya, apa, clear lah dalam eh, nya sehingga detail adaptasi program dan aksinya itu uh, harus seperti apa kita punya rencana aksi nasional misalnya uh, palm, uh, kelapa sawit berkelanjutan nah ini sebetulnya bisa juga uh, dipilah jadi kita tidak mulai dari uh, nol sehingga yang saya pikirkan itu adalah long term visionnya dari palm oil sectors di, di climate change jadi belum lagi menghitung Bagaimana apa insentif dari karbon dan bagaimana apa sejak pagi bicara tentang apa namanya premium price karena bagi saya bicara sertifikasi bicara pasar jangan pernah janji tentang premium price itu akan mengacaukan apa proses yang berlangsung dan saya pikir dengan pendekatan multi pihak ini harus dibuka dalam membangun roadmap. Nah, sekarang siapa yang mau berkontribusi? Di sini ada kawan-kawan dari lembaga donors. Di sini ada kawan-kawan dari C4, peneliti ada dari BRIN, ada dari CSO dan ada dua kawan saya yang kiri kanan ini yang dekat dengan eh, apa dengan eh, lapangan. Sekarang bagaimana memulainya? Jadi, kalau pemerintah ingin bahwa ini tertangani, harus ada leading sector yang clear mendapat mandat dia melakukan. Oke, okay. Ini, makasih. Institution leadership tadi ya Budi ya. Baik selanjutnya Pak Bid, ben, Pak Beni. Oke. Okay. Penutup Pak nanti. <laughs> Oke, okay, I will make it short. Uh, ya, yeah. I think I almost agree with all all, all the speakers. We need a good collaboration between the stakeholders. We need a good plan that's supported by a good data, so we will know uh, we have a clear definition with it, and then also need to be uh, monitored or something like that. Okay, <laughs> um, good collaboration and monitoring. Thank you, bye Benny. And last but not least, silakan. Bye bye. Yeah, uh, can I be a bit out of track? Uh, just to, to get back to the main themes of the discussion, right? Uh, if what we are looking for can Indonesia supply deforestation-free and sustainable palm oil products to Europe, the answer is yes. We can deliver it today. We can deliver it next year, tomorrow. Is there a supply chain that can link the smallholders with the big companies that goes to the processing system? And goes to Europe. Yes, there is. Is there geolocation among the smallholders? Yes, there are. The company that I'm working for has 120,000 smallholders' uh, data, including their geolocations. Let's slightly go back to the big picture. Europe is using, according to GAPGI figure, 4 million tons of palm product last year. About 3.74 million tons. Indonesia produces 48 to 50 million tons of palm products, 47, 48 CPO, and the rest is kernel oil. So, what we send to Europe is less than 10%. Indonesia has more RSPO certified CPO than the total consumption of Europe. If EU would like to rely on RSPo or ISCC, then problem is solved. The 2020 cut-off date, as Timur mentioned, has already put majority, a big majority of the smallholders uh, viable to send their uh, products to Europe. So, what are we debating here? We are not debating about whether we can deliver the products. What we are debating is the different priority that exists in Europe and in Indonesia, and when Europe started to label Indonesia as high-risk deforestation country, ah that is the problem. It is a problem because it's unilateral. Uh, it may be scientific, but who's science? Who are the experts? Uh, and it become a problem because with that label comes additional cost with additional cost come discriminatory practices of palm oil import to europe indonesia will be this uh, will, will have to pay more to be to to able to sell products to europe our product in europe will be more expensive because of the labeling of Indonesia as high-risk deforesting country. So if we eliminate that problem, we are in good terms. Now let's, let's work on that, right? Nobody wants to destroy their own forests. Nobody wants to just burn, burn and waste their forest. No, we we want to. Make use the most of our force. Our constitution says so. Thank you, Pak Harry. We also want to save our planet. Yes, and we big companies already calculated their emissions, even since 25 years ago until today. We have the calculations. We follow the international regulations. So again, let's put it on the table, and with all the volumes that we deliver, you should not be uh, the enemy. of Indonesia, but if they label us as high deforestation country, then we need to be angry. Thank you. Thank you very much. Uh, there we have it, to conclude our third session. Once again, thank you very much to all the panelists. Terima kasih seluruh pembicara, seluruh panelis di sesi ketiga. Sekali lagi, can I have a big round of applause buat tepuk tangannya. Sebagai tanda terima kasih sudah berbagi insight dan juga pengetahuan untuk kita semua di sesi ketiga.